Waktu pertama saya keluar dari kampung, orang tua saya pesan, kalau kamu merantau, yang penting kamu jangan ngerampok, jangan mencuri. Kalau berantem itu laki-laki biasa. Waktu papa sama mama masih hidup, saya, udah kamu hidup baik-baik aja, gak usah berantem-berantem lagi. Kesian anak-anakku. Jadi saya bilang, ya ini kehidupan. Mungkin ada waktunya pasti saya akan berubah, tapi itu belum waktunya. Mama selalu nangis. Saya berpikir kalau saya gak begitu, bagaimana mau hidup? Mau angkat derajat orang tua saya. Saya pernah menjelaskan ke mama, saya melakukan ini untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga kita. Cukup saya miskin, tapi jangan anak-anak saya miskin. Mama nangis. Saya pikir Tuhan melihat hati manusia, Tuhan bukan melihat muka. Ya saya memang dianggap sampah masyarakat dan termasuk paling bengis. Tetapi saya punya hati penuh kasih juga. Jadi saya sering membantu juga keluarga, saudara-saudara.